lucu banget ya teman-teman. Sekarang Aiden mau warnain apa? Bajunya. Bajunya, oke. Halo teman-teman, aku Aiden, aku Mika. Halo Mika dan Aiden, apa kabar hari ini? Baik-baik, alhamdulillah. Hari ini kita mau bermain sambil belajar lagi. Hari ini kita ada apa nih? Ini namanya adalah rotating and changing. Jadi kayak aku tunjukin dulu deh nih, biar kalian ngerti ya dari dekat. Nah, ini Mika dan Aiden dapat kertas seperti ini. Lalu juga ada celana-celananya. Ada bajunya. Ini harus diwarnain dulu sama Mas Aiden dan Mika. Nanti setelah jadi, kita masukin ke dalam stick ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa bermain orangnya tuh mau pakai baju apa, warna apa, mau pergi kemana. Kita juga dapat spidol-spidolnya nih teman-teman. Ini punya Mas Aiden dan yang ini punya Mika. Nanti untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya biar kalian tahu akhirnya seperti apa. Oke teman-teman? Nah nih teman-teman, kalau dibuka semua nih, ada yang celana. Aku balik ya biar kelihatan apa. Nih ada celana, lalu ada gambar wajah-wajahnya. Ada pria dan wanita. Juga ada gambar baju-bajunya nih teman-teman untuk atasannya. Nah nanti tongkatnya ini kita masukin ke dalam lubang-lubang ini. Jadi kita bisa kayak berganti pakaian gitu teman-teman. Oke, tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja warnain dulu semuanya ya. Nah sebelum mewarnai, kita tepuk semangat dulu yuk. Iya. Tepuk semangat. Silakan mulai. Warnainnya bebas sesuai keinginan Mika dan Aiden ya. Mika mau warnain apa dulu? Atasannya, baju-bajunya. Oh, kalau Mas Aiden kepalanya dulu. Oke, selamat mewarnai ya. Nih, Mas Aiden mau mewarnai kepalanya dulu nih teman-teman. Sekarang dia lagi mewarnai wanita dengan rambut warna coklat. Jatuh. Coklat apa bahasa Inggrisnya mas? Brown. Brown, betul. Nah kalau Mika lagi warnain atasan-atasannya nih teman-teman. Ada warna merah. Terus sekarang lagi warnain pitanya pakai warna apa dek? Kuning. Warna kuning teman-teman. Coba ibu lihat mana bagian wajahnya ya. Sudah selesai semua nih Mas Aiden. Wah lucu-lucu banget ya teman-teman. Sekarang Aiden mau warnain apa? Bajunya. Oke. Kalau Mika masih mewarnai bajunya dengan warna-warni nih teman-teman. Lucu banget ya. Oke. Coba ibu lihat boleh. Nah, ini dia teman-teman hasil warna bajunya dari Mika. Wah warna-warni ya. Mika masih belajar mewarnai nih teman-teman. Gak apa-apa. Mika paling suka baju yang mana dek? Pink ya. Oh, coba. Oh, ya. Selanjutnya Mika mau warnain apa? Oh, warnain mukanya ya. Oke, selamat mengerjakan. Nih Mas Aiden juga sebentar lagi baju-bajunya mau selesai nih teman-teman. Lihat nih. Sekarang sudah baju yang keberapa yang diwarnain Mika? Empat ya. Kita tunggu ya teman-teman. Warnanya
Poseidon juga sudah selesai badannya. Sekarang lanjut ke bawahannya ya. Ini dia teman-teman, untuk bawahnya atasan Mas Aidan nih. Wow, lucu-lucu banget. Ada yang mungkin mirip dengan baju kalianan di rumah? Coba ya komen di bawah. Sekarang Mas Aidan dan Mika mau mewarnai bawahannya dulu. Nanti kita hias. Nah teman-teman, sambil nunggu Mas Aidan sama Mika selesai mengerjakan, aku jelasin dulu ya. Ini maksudnya adalah di setiap baris wajah ini terdapat tempat kita bisa melipat-lipatnya ini teman-teman. Kita tinggal ngikutin aja lipat-lipatannya, kita ikutin terus sampai ujung. Nanti pada akhirnya dia akan membentuk segi 6 seperti ini nih teman-teman. Nih. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Nanti tinggal kita rapihin. Lalu stick yang tadi, sebentar aku ambilin dulu ya. Nah, tadi kita juga dapat stick. Stick ini bisa kita masukin lewat lubang-lubang ya ini teman-teman. Nanti yang wajah di paling atas, lalu yang baju di tengah, dan yang celana di paling bawah. Nanti kalau udah selesai aku liatin ya. Bu, udah selesai nih. Udah selesai bawahannya. Udah, coba ibu lihat yang bawahnya. Punya Aidan dan Mika. Nah, ini punya Mas Aidan, untuk bawahannya udah pada selesai nih teman-teman. Wah, lucu ya. Dan yang ini punya Mika. Mika memang suka warna-warni teman-teman. Mika masih belajar mewarnai, kita dukung terus ya biar Mika mewarnainya lebih bagus. Sekarang mari kita susun semua yang bagian. Nah teman-teman, ini punya Mika udah jadi nih. Jadi kayak gini nih jadinya teman-teman, maksud aku. Nah nanti kita bisa mengganti pakaian-pakaiannya nih teman-teman. Tinggal diputar-putar aja sebentar. Fokusin dulu ya. Nih tinggal diputar-putar saja. Misalnya kita maunya yang cowok ini pakai meja ini, lalu celananya diganti dengan ini gitu, sesuai dengan inspirasi kalian dan keinginan kalian. Lucu banget ya teman-teman. Gimana, kalian suka nggak? Nah yang ini punya Mas Aidan nih teman-teman, sudah jadi juga. Nanti bisa diacak atau disesuaikan dengan keinginan kalian seperti ini misalnya. Lucu banget ya teman-teman. Ini punya Mika. Ini punya Aidan. Wow, lucu-lucu banget ya mainannya. Lucu nggak? Lucu. Lucu ya, kita bisa berganti pakaian dengan cara memutar. Nah teman-teman, semoga ini bisa jadi inspirasi kalian buat menghabiskan waktu bersama keluarga. Dukung terus ya Mika dan Aidan channel dengan cara Subscribe. Like. Share dan komen. Tunggu video kita selanjutnya ya. Dan